Om Swastiastu. Yo 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 teman-teman, kali ini kita akan melihat kumpulan ogoh-ogoh dari Banjar Tatasan Kajo Tonjo ya, Seketruno Panco Kumaro dari tahun 2010 sampai 2020. Kita mulai saja dari tahun 2010. Let's go. Wih, mengerikan teman-teman, ini dia ya karya di tahun 2010 ya dari Banjar Tatasan Kajo dan Pasar teman-teman. Sepertinya ini adalah pengeliakan ya teman-teman, mengerikan ya. Setengah-setengah ya wajahnya ya. Keren sekali, yang satunya seperti merah menyeramkan ya. Lanjut ke 2011, let's go. Keren teman-teman, ini dia ya karya di tahun 2011 ya dari Banjar Tatasan Kajo teman-teman. Raksasa Kalajengking ya, yang berbadan seperti alien ya teman-teman. Benar-benar bagus sekali, joss. Oke, lanjut ke 2012, meluncur. Mengerikan teman-teman, ini dia ya karya di tahun 2011 ya. Sepertinya ini adalah Dewi Kali ya yang sedang menghukum. Sepertinya ini adalah pengeliakan ya yang sedang menculik bayi teman-teman. Benar-benar bagus sekali, joss. Lanjut ke 2013, OTW. Keren teman-teman, ini dia ya karya di tahun 2013 ya dari Banjar Tatasan Kajo teman-teman. Sepertinya Dewa Ganesha ya sedang mengejar raksasa tikus ya teman-teman. Benar-benar bagus sekali, joss. Lanjut ke 2014, OTW. Ini dia teman-teman karya di tahun 2014 ya dari Banjar Tatasan Kajo Tonjo dan Pasar teman-teman. Pertarungan para raksasa ya. Di bawahnya juga ada raksasa lagi teman-teman, seperti roh-roh ya. Raksasanya berkepala banyak teman-teman, benar-benar bagus ya. Keren sekali. Dan ogoh-ogohnya juga lumayan tinggi ya. Benar-benar top ini. Oke, lanjut ke 2015, Cekidot. Bagus sekali teman-teman, ini dia ya karya di tahun 2015 ya dari Banjar Tatasan Kajo Tonjo dan Pasar teman-teman. Sepertinya ini adalah seorang raksasa ya teman-teman yang tiba-tiba muncul mengganggu aktivitas para manusia yang sedang membuat ogoh-ogoh ya. Keren ya, ini benar-benar kreatif ya teman-teman. Manusianya yang di bawah itu seperti kaget ya teman-teman melihat kemunculan si raksasa ya. Keren ya. Dan juga raksasanya menyeramkan ya teman-teman. Benar-benar bagus sekali. Rapi ya pembuatannya ya. Dan ogoh-ogohnya baru setengah jadi ya teman-teman dibuatnya ya. Tetapi tiba-tiba ada raksasa yang sangat seram ya mengganggu jalannya pembuatan ogoh-ogoh ya. Keren sekali ini. Benar-benar joss gandos. Oke, lanjut ke 2016, meluncur. Ini dia teman-teman karya di tahun 2016 ya dari Banjar Tatasan Kajo Tonjo dan Pasar teman-teman, dengan judul ogoh-ogoh Budo Bayi Rawo ya teman-teman. Bagus sekali ya, sepertinya ini adalah seorang kesatria ya teman-teman yang sedang dikejar oleh raksasa ya. Keren sekali. Raksasanya itu juga keluar seperti api ya. Apinya juga berbentuk seperti wajah raksasa ya. Sangat menyeramkan ya teman-teman. Nah, ini pada malam hari di Banjar Tatasan Kajo Tonjo ya teman-teman. Terlihat lebih bagus ya dan juga lebih mengerikan ya teman-teman. Benar-benar top chair. Oke, lanjut ke 2017, let's go. Ini dia teman-teman karya di tahun 2017 ya dari Banjar Tatasan Kajo Tonjo ya teman-teman, dengan judul ogoh-ogoh Boma Wijaya ya teman-teman. Keren sekali ya, seorang raksasa yang berwarna coklat ya, dan lumayan gede ya teman-teman ogoh-ogohnya ya. Sangat bagus sekali ya teman-teman, dan juga lumayan menyeramkan ya. Keren sekali. Oke ya, bagi teman-teman ya yang tidak tahu ya di mana itu lokasi dari Banjar Tatasan Kajo ini ya. Nah, Banjar Tatasan Kajo ini terletak di Kelurahan Tonjo ya teman-teman, Kecamatan Denpasar Utara ya. Nah, ini pada saat malam hari di malam pengerupukan ya, ogoh-ogohnya sedang diarak ya teman-teman.
Keren sekali, benar-benar terlihat sangat bagus ya, top. Oke, lanjut ke 2018, let's go. Bagus sekali teman-teman, ini dia karya di tahun 2018 ya, dengan judul Gogoh Pamurtining Baruno ya teman-teman. Keren sekali ya, raksasa naga teman-teman, sepertinya dia adalah penguasa lautan ya, benar-benar top. Oke, lanjut ke 2019, cekidot. Ini dia teman-teman, karya di tahun 2019 ya, dari Banjar Tatasan Kaja Tonjo dan Pasar ya teman-teman, dengan judul Gogoh Ampah Campah ya teman-teman. Bagus sekali ya, sepertinya ini pertarungan seorang kesatria ya teman-teman, atau seorang dewa ya, melawan raksasa ya teman-teman. Nah, raksasanya ini terbuat dari sampah ya teman-teman. Keren sekali ya, benar-benar kreatif ini, benar-benar joss. Oke, lanjut ke 2020, let's go. Ini dia teman-teman, bagus sekali ya, karya di tahun 2020 dari Banjar Tatasan Kaja Tonjo ya teman-teman, dengan judul Gogoh Gong Wesi ya teman-teman. Bagus sekali ya, ada satu tubuh teman-teman berkepala tiga ya. Lihat teman-teman, menyeramkan ya. Ada seperti kesatria satu ya, seperti manusia, dan seperti raksasa satu ya. Raksasanya juga bertubuh seperti keluar akar-akar itu ya teman-teman. Bagus sekali ya, kreatif sekali, benar-benar top. Oke ya, bagi teman-teman ya yang tidak tahu apa itu Gogoh ya. Nah, Gogoh adalah simbol perwujudan dari buta kalau ya teman-teman, atau roh jahat, roh halus ya. Nah, biasanya Gogoh ini dibuat sebelum hari raya Nyepi ya. Biasanya berlangsung pembuatan selama 2-3 bulan pembuatan ya teman-teman. Nah, biasanya Gogoh ini menghabiskan biaya yang cukup gede ya, yaitu puluhan juta ya teman-teman. Biasanya Gogoh itu diarak satu hari sebelum hari raya Nyepi ya teman-teman, yaitu di malam pengerupukan ya. Setelah selesai pengarakan Gogoh, biasanya Gogoh itu langsung dibakar ya, sebagai simbol pemusnahan dari roh jahat atau buta kala itu sendiri ya teman-teman. Keren sekali ya Gogohnya teman-teman. Dari tahun ke tahun, Gogoh dari Banjar Tatasan Kaja ini bagus-bagus semua ya, benar-benar top. Oke teman-teman, terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Matur suksmo. Om Santi, Santi, Santi. Om.